kita ke soalan yang seterusnya. Okey, dalam cerita Klinik Kehutan, ada maklumat yang menarik mengenai perubatan tradisional. So, boleh tak terangkan perbezaan antara perubatan tradisional ni dengan perubatan yang ada dekat hospital sekarang ni? Apa beza dia sebenarnya? Okey, sejak perubatan ni sejak nenek moyang masyarakat kami orang asli telah kami mengamalkan guna ubat herba tradisional. So ubat ni ialah lebih lebih dengan memerlukan kemahiran pengetahuan tradisi untuk menggunakannya. Malah komuniti kami tidak perlu menggunakan macam kalau kami nak dapatkan herba ubat-ubatan tu tidak memerlukan kos. Yes. Dan ubatan moden juga berasal dari macam ubat-ubat dari apa? Moden juga berasal dari herba macam herba-herba di hutan. Cuma biasa aja orang proses dia punya herba tu. Ya, tu dia punya perbezaan. And then bagi orang yang duduk di pendalaman, kalau kita kalau hanya bergantung dengan ubat-ubatan moden, ia mengambil masa yang lama sebab kadang-kadang kami orang kami masyarakat orang aslinya tinggal di pedalaman, so macam very difficult lah kalau kita nak dapatkan ubat-ubat moden ubat-ubatan moden ni sebab mengambil masa yang lama. Tapi ada juga setengah masyarakat kami yang orang macam mengambil benda tu dengan mudah. Oh, maksudnya dekat sana dah ada orang lah gunakan ubatan-ubatan dari hospital berbanding ubatan herba tradisional. Ada sebab sekarang dulu memang tak ada klinik, tapi sekarang sudah ada lah. Tapi kalau mengikut yang apa yang kita tengok dekat cerita tu, dia macam kalau perubatan herba ni dia macam mudah lagi kan nak digunakan berbanding dengan ubatan hospital yang ada kesan sampingan dia. So ada tak usaha untuk partnership dengan mana-mana saintis ke atau mana-mana orang perubatan dalam mengkomersialkan perubatan tradisional orang asli ni? Setakat ni tak ada lagi. Tak ada lagi. Awak rasa patut tak buat macam tu? Saya rasa patut juga sebab bagi pendapat saya lah, sebab kalau ubat herba-herba ni dia tak ada macam kesan sampingan.